Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi kepada kalian semua, yaitu klarifikasi Reza The Academy dan Lesti Kejora mengenai pemberitaan dan video yang sedang beredar saat ini, yaitu tentang video pernikahan mereka berdua. Bagaimana klarifikasi dari mereka itu? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Baru-baru ini warganet dan masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan tentang video dan berita yang beredar mengenai pernikahan Lesti Kejora dan Reza The Academy. Sontak hal ini membuat geger para penggemar keduanya, baik fansnya Lesti maupun fansnya Reza The Academy. Pecinta lidah Indosiar begitu terkejut saat mendengar info tentang itu. Bagaimana tidak, selama ini antara Reza The Academy dan Lesti Kejora hanya bersahabat saja, bakakak berani, dan tidak pernah terkendus di antara mereka mempunyai kisah asmara. Berita yang sedang booming itu ternyata hanyalah gosip belaka. Memang, baru-baru ini Reza melakukan lamaran dengan seorang wanita yang selama ini diajak ta'aruf olehnya. Namun wanita tersebut bukanlah Lesti Kejora. Menurut info yang beredar, wanita itu adalah Falda, perempuan yang berasal dari Sampiuh, Banyumas. Banyak dari netizen mempertanyakan tentang pemberitaan tersebut benar atau tidaknya. Namun yang sudah jelas bahwa berita itu tidaklah benar dan hanya hoax saja. Hal itu juga dibenarkan oleh teman dekatnya Reza dan Lesti Kejora. Mereka mengatakan bahwa kabar tersebut sangat-sangat tidaklah benar. Antara Lesti dan Reza adalah teman dekat yang sama-sama jebolan dari dangdut Indosiar, dan mereka juga sama-sama juri di Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini. Lesti sekarang masih single dan belum ada tambatan hatinya. Namun pria yang dekat dengannya saat ini ada, namun masih belum bisa menggantikan Rizky The Academy. Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua mengenai klarifikasi Reza dan Lesti Kejora tentang video yang beredar pernikahan mereka berdua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.